semuanya, selamat pagi. Aku baru mau tidur dan ya, kembali lagi bersama gue Reasel, di mana ini adalah Survival Series Season 1. Yeay, gitu ya. Dan aku sebenarnya udah nyelesain jalan ini, jalan menuju ke tower yang enggak jelas. Sekali lagi ini adalah jembatan. Aku enggak tahu bikin jembatan, jadi jembatannya itu berantakan banget. Kalian bisa bayangin enggak? Ada jembatan kayak gini gitu. Tapi dilihat-lihat bagus sih. Tapi aneh coba, enggak beraturan gitu. Ada domba merah. Halo domba merah. Halo domba merah. Kok kalian banyak sih? Kamu ngapain di atas? Oke, jadi kita makan dulu sebelum kita akan mulai building. Aku baru kelar bikin jalannya. Ya, jalannya masih sembarangan. Ntar di bagian sini itu kita akan bikin ladang gandumnya. Terus di sini kita akan bikin kincir anginnya. Tapi sebelum itu kita tidur dulu karena kita harus bikin peralatan yang lain. Halo kambing. Waktunya kita menjadi petani. Iya kambing, iya. Ah. Yoi, jalan airnya udah jadi. Tinggal kita taruh air. Ada kamu. Kamu jual apa? Oh iya, ada slime ball. Aku butuh slime ball. Mahal. Ah, ya udahlah, gak apa-apa lah. Apa aku gak punya emerald? Awas kambing merah. Kok kambing merah? Awas domba merah. Kamu kalau kena api, kamu bisa mati loh. Yap, ini adalah cara tercepat kalau kalian pengen bersihin hutan jungle ya. Au! Tapi hati-hati juga, kalian bisa terbakar. Dan jangan ditiru di dunia nyata, sekali lagi. Tidak untuk ditiru. Au! Pagarnya udah. Lahannya juga sudah. Sekarang kita harus ini dulu, bikin kincir anginnya. Wah, bikin kincir angin! Ah, capek banget. Halo kambing. Permisi. Oke, jadi dari... Oh, ini terlalu dekat ternyata. Gara-gara aku gak bisa balik ke dalam tower karena ada pagar, jadi aku memutuskan untuk loncat aja. Mati gak nih? Mati gak nih? Wah, gak ada water bucket. Harusnya bisa sih, harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Kita coba aja dulu. Padahal barusan udah hidup. Halo barang-barangku. Ya, ini sebenarnya aku juga pengen terusin rumahnya. Soalnya masa iya aku harus tidur kayak gini terus gitu ya. Jadi ya mungkin di next episode aku mau upgrade rumahnya. Mau perbaikin rumahnya. Oke, okay, jadi rencananya itu ini bakal terbang juga. Ha, aku lebih suka bikin yang terbang-terbang gitu ya. Entahlah, aku bingung mau di kayak gimanain lagi. Hah, capek banget. Kayaknya aku butuh istirahat deh. Atau kayaknya masuk angin. Oke, jadi capek banget aku kayaknya masuk angin guys. Jadi videonya aku stop dulu. Aku akan lanjut mungkin nanti sampai kapan ya, gak tau lah. Sesehatnya aku, oke? Okay? Yo, akhirnya gue semangat lagi guys. Setelah istirahat dan setelah minum Coca-Cola, tidak sponsor, tapi kalau mau sponsor, ngarep. Oke, okay, lanjut lagi. Kita akan menyelesaikan apa ini namanya? Apa sih kalian ini? Rame banget sih. Iya. Oke, kita akan menyelesaikan apa namanya ini, kincir anginnya dulu. Oke, kita lihat dulu sebelum kita akan memulai replay mode-nya. Kita akan melihat sunset. See, oh my god tuh. Au. Oh, halo domba. Enggak, ini ngapain kamu domba merah?
Okay, jadi di tengah-tengah building kita lagi-lagi diserang sama villagers. Kenapa ya? Padahal aku nggak punya villager. Gak ada villager di sini. Kenapa kalian kesini? Apa kalian minta tanda tangan kah? Okay. Ow. Ow. Bukan mati. Terus bawah. Mana ya? Yang nembak duluan tadi siapa? Oh, ini dia. Andai kamu cewek nembak duluan gak apa-apa. Kamu skeleton. Oke, ini kalau misalnya kalian lihat vines ada kayak gini ya. Caranya gampang sih. Aku sebenarnya kurang paham juga kenapa kok bisa kayak gini. Tapi yang jelas coba kalian potong pohon gitu. Nah, terus kalian lock out. Ini bakal jadi kayak gini, bukan ngambang gitu. Ada suara burung. Di manakah kau, Bung? Bung, aku dengar suaramu. Bung, sini, Bung. Is it a bird? Oh, dapat advance. Halo, sini. Ini. Sini. Yeay, akhirnya. Oke, kincir anginnya sudah. Tinggal bangunannya belum. Jadi di sini aku itu kayak punya inspirasi baru untuk modelnya atapnya. Jadi itu kayak gini. Nah, bukan di ke atasin kerucut kayak gini, tapi malah kita akan bikin seperti ini. Nah, jadi kayak gini. Sama yang di sini juga. Gak tau kayak aku pengen nyari model yang lain gitu. Dan kayaknya ini bagus. Nah, yes. Jadi kalau dari jauh itu kelihatannya kayak gini. Jadi rada ada gimana-gimananya gitu. Oke, jadi ini dia progresnya. Aku udah bikin atap yang lumayan aneh, gak jelas ya. Seperti biasa bahwa dunianya Riasol itu adalah dunia yang paling gak jelas yang pernah kalian akan temukan gitu. Nah tuh, jadi kalau kalian bisa lihat, jadi apa ini namanya ya? Atapnya itu bakal kesamping gitu. Dan ini juga udah aku kesampingin agar aku bisa lebih dinamik gitu bikinnya. Wah gila, ini bangunannya bingung banget aku sendiri, jujur ya, ini aku sendiri aja bingung mau bangun bangunan kayak gimana gitu. Di pikiran itu ada gitu bangunannya seperti ini, tapi waktu direalisasiin itu ini harus kayak gimana gitu. Oke, kita lanjut dulu ke atap mungkin, atau kalau enggak di platform bawahnya dulu. Apa itu? Aku paham. Aku yakin ini ulahnya kamu ini. Ini aku yakin ulahnya kamu gara-gara kamu bikin suaranya creeper. Kamu kok jahat kamu? Kamu kok jahat? Buung. Ya, aku bencinya sama burung beo itu. Kalau misalkan dia itu bikin suara creeper gitu. Ngeselin. Sini. Diem situ. Oke, waktunya kita bikin atapnya. Oh iya, kalau gak salah aku udah punya banyak sih. Aku udah lupa. Aku masih ada cukur. Oke, kita ambil cukurnya dulu. Kok ambil cukurnya? Kita cukur dulu domba-dombanya. Gimana kamu? Gimana? Kok kamu ada suaranya tapi gak ada wujudnya? Domba? Ya udahlah, dombanya hilang. Iya, di mana? Wah, gila, sekter asal domba merah ini. Akhirnya kau muncul. Dia bisa menghilang ternyata, guys. Oke, kita ambil yang paling banyak aja sih. Aku sebenarnya punya banyak banget karena ya setiap kali aku ketemu aku harus cukurin gitu. Itu dari sini lebih kelihatan, guys. Oh, twing. Oh, gak bisa. No, dari sini lebih kelihatan.
Oke, waktunya kita bikin angkat. Oke, ini aku lagi bikin sesuatu yang gak jelas juga bagian atasnya, karena aku juga bingung atasnya mau dibikin kayak gimana. Jadi ya aku bikin sembarangan kayak gini, gak tahu ntar hasilnya seperti apa. Dan parahnya lagi, aku benci kalau sudah kayak gini itu harus sama persis gitu, kanan kiri itu harus sama persis, dan aku susah kalau misalkan harus sama persis kayak gini. Susah, asli susah. Gak bohong. Ini kalau misalkan view-nya dikit, ini parah ini. Gak bohong. Ini aku susah-susah bikinnya, penuh dengan perhitungan, tumben. Biasanya gak pakai perhitungan sama sekali. Oke, kita coba lihat dari bawah. Kita lihat dari jauh kira-kira seperti apa bentuknya. Udah aku soalnya gak lihat bentuknya sama sekali. Nah, itu dia hasilnya. Asli ini. Ini bangunan macam apa sih? Oke, jadi lantainya sudah jadi, nggak terlalu, belum jadi sepenuhnya sih, karena ini masih ada yang masih harus dihancurin. Terus ya seperti ini akan terbuka dan ini melayang, jadi kincir anginnya itu sebenarnya melayang. Nah, nanti ini kayak ada energi gitu, entah kristal atau apapun itu, kayaknya aku lebih suka pakai kristal. Ini lantai pertama dan kita akan lantai kedua, di mana lantai kedua itu nyambung sama atap, jadi kita punya akses untuk atap. Dan di lantai ketiga itu rooftopnya udah paling atasnya, kita bisa ke atas. Tapi ini dihalangin, ini gak apa-apa lah ya. Atau bisa lewat sana sih, gak tahu. Gak bisa juga lewat sini. Jadi ya seperti inilah hasilnya. Ntar kita akan beres-beresin dulu, kita akan hancurin semua yang ada di sini, scaffoldingnya. Tapi gak tahu ya ini sudah selesai apa belum, soalnya aku masih belum tahu juga ini udah kelar apa belum. Oke. Nah, ini yang jadi masalah adalah bagian bawahnya. Aku sendiri bingung bawahnya kayak gimana. Mungkin taruhlah aku coba bikin-bikin lagi. Mungkin kayu yang banyak gitu ya, terus ke bawah gitu, kayak akar gitu. Ya, bener, dia bagus. Oke, kita coba cari kayu. Oke, kita punya sedikit kayu sudah. Masa iya harus nebang lagi? Tidak, jangan sampai nebang lagi. Kita harus peduli lingkungan, guys. Ya, makanannya ada di atas. Dan kali jangan lupa bawa makanan. Kita ambil segini dulu. Gila gak sih ini ribet banget bikin kayak ginian. Ternyata kita punya banyak kayu. Ternyata guys, kita punya banyak. Oke, building lagi. Oke, kayaknya kita bersih-bersih aja dulu ya. Kayak ini kebanyakan sudah. Boom. Ini marah mirip kayak kapal deh kayaknya. Oke, lanjut lagi. Kita melanjutkan building kita. Bikin bawah. Enggak bohong, ini malah makin aneh kayaknya kalau kayak gini. Ayam, ngantuk banget, enggak bohong ini aku. Capek banget. Kenapa ya? Ini aku bikinnya malah makin sembarangan, gak tahu ini asal taruh aja. Nih lihat sebet sembarangan bang. Butuh semangat. Oke, thank you creeper. Aku sudah menunggu di bawah ya. Dan ada banyak sekali monster. Kayaknya aku ambil makan dulu dah. Bagaimana? Oke, halo. 2 creeper, 2 skeleton. Oke. Ow, kena. Ow, masih kena. Oke, kita turun. Dan lari. Sini kau kalau berani. Hah? Ini kalau berani. Kau juga. Ya, udah aku kasih lampu. Enggak terlalu jauh berbeda sih, tapi ya. Nih, udah aku kasih detail-detail ya. Aduh, gila, capek banget. Ayo semangat. Gak tau kenapa ya aku
Buildingnya aku suka banget, aku puas banget sama buildingnya. Cuman capeknya itu loh, gak ketulungan. Kenapa ya? Oke, ini tinggal kasih daun. Oke, waktunya kita ambil daun dulu. Camper, kita taruh sembarangan. Oh iya, alasan kenapa kok aku gak pakai beberapa building itu gak pakai replay mode itu gara-gara replay mode-nya itu error gitu, kesel. Jadi aku gak pakai replay mode gitu. Semangat, ayo kita semangat. Kenapa aku tidak semangat sama sekali? Kelar dah ya. Udah. Aduh, cukup dah. Pusing, gak bohong, ini aku pusing banget. Aduh. Kita akan segera closing. Closingnya di mana ya? Kita closing di sana aja. Ah, akhirnya ya, kelar juga. Tinggal ngedit ya. Terima kasih udah mau menonton sampai habis, guys. Aku harap video ini bisa mendapatkan banyak sekali views. Masuk angin. Sebar video ini hingga 1000 views dan aku akan lanjutin video building berikutnya di survival series, guys. Ayo tetap semangat, guys. Tetap semangat, kita adalah builder. Yay. Goodbye, guys. Bye-bye.